بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Pemirsa Min Satu Kota Malang Channel yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang menunaikan ibadah puasa mendapatkan keberuntungan. Ada juga di antara mereka yang merugi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Siapakah golongan itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu menyerap dan mengambil nilai-nilai puasa
secara konkret. Mereka yang merugi di bulan suci Ramadan, yaitu mereka berpuasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, akan tetapi puasanya sia-sia. Mengapa? Karena dia tidak mendirikan sholat. As-salatu imaduddin awalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salah. As-salatu miftahul jannah, as-salatu miftahul khair. Sholat itu tiang agama. Amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Sholat itu kuncinya surga. Sholat itu kunci kebaikan. Jika sholatnya baik, maka baiklah semua amalnya. Tetapi jika sholatnya buruk, kadang sholat, kadang tidak, maka buruklah seluruh amalnya. Mereka yang berpuasa Ramadan tetapi tidak mengerjakan sholat, sesungguhnya mereka tetap dapat pahalanya, tetap dapat kebaikan-kebaikan sisi positif puasanya. Akan tetapi di akhirat kelak, mereka tidak bisa mengambil aset pahalanya. Kebaikan-kebaikan puasanya dia tidak bisa menikmati. Mengapa? Karena mereka tidak mempunyai kuncinya, passwordnya. Simple logika, saya punya uang 10 juta, lalu saya masukkan ke dalam lemari. Nah, ternyata setelah saya kunci lemari tersebut, kuncinya hilang. Maka, apakah saya dapat mengambil uang tersebut? Begitu pula dengan akhirat kelak. Teman-teman berpuasa selama 30 hari berturut-turut, tidak ada yang terlewatkan. Tapi ketika dihisab, Allah berkata kepada kita, "Mas bro, ini puasamu 30 hari full, lengkap, silahkan kau buka. Mana kuncinya? Mana passwordnya?" Hah? Apa passwordnya ya Allah? Sholat 5 waktu. Ternyata selama menjalankan ibadah puasa, mas bro tidak melakukan sholat, atau kadang sholat, kadang tidak. Maka mas bro tidak bisa menikmati kumpulan pahala selama menjalankan ibadah puasanya dengan sempurna. Yang kedua, mereka yang berpuasa tetapi tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Mereka puasa tetapi mereka melakukan ghibah, bergosip, bergunjing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti umatnya agar meninggalkan ghibah. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa secara rohani puasa seseorang bisa batal jika melakukan perbuatan ghibah. Ghibah mengikis pahala dan ganjaran baik dari puasa. Basis puasa, tapi ketemu teman dia bergosip, ghibah, maka terkikis puasanya. Lalu dia bohong, kikis puasanya. Ibarat sebuah apel, basis mengirisnya tipis-tipis dengan kesia-siaan. Karena ghibah, karena ngomongin keburukan orang lain, berbohong, dan melakukan perbuatan keji lainnya. Maka akhirnya, basis tidak bisa menikmati buah apel tersebut. Dan tersisa hanya bijinya saja, karena habis segala kebaikannya. Oleh karenanya, mereka orang-orang yang berpuasa tetapi tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar, tidak mampu mencegah dan menahan diri, maka sesungguhnya puasanya sia-sia. Tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Pemirsa yang saya hormati, di puasa bulan Ramadan ini kita berdoa agar dimampukan untuk mengendalikan diri kita dari hal-hal yang tidak manfaat. Orang yang berpuasa tetapi tidak mampu mencegah dirinya
dari perbuatan keji dan mungkar, sia-sia puasanya. So, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita agar mampu berpuasa, bukan saja menahan lapar dan dahaga, tetapi mampu mengendalikan diri kita dan menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang paling penting yaitu mampu menjalankan sholat 5 waktu. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Kenzi Ashidiki, kelas 4F, mohon pamit undur diri. Kebrama melewati jalan berbatu, menuju puncak menikmati fajar. Mari istiqomah menjalankan sholat 5 waktu, jauhi perbuatan keji dan mungkar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Min Satu Kota Malang Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran karena bulan diturunkannya Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran maka hidupnya pasti akan mulia dan memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling tinggi posisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan kepadanya Al-Qur'an, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul yang paling mulia. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya Al-Qur'an, maka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang paling mulia. Al-Quran yang selalu dibaca akan menjadi penolong baik di dunia hingga di alam kubur. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat perkemahan di atas perkuburan. Ia tidak tahu bahwa dia berkemah di atas perkuburan. Tiba-tiba terdengar suara dari alam kubur, ada seseorang yang membaca surat Al-Mulk hingga selesai. Keesokan harinya ia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah membuat perkemahan di atas sebuah perkuburan. Saya tidak tahu bahwa di bawah saya adalah perkuburan." Setelah itu tiba-tiba terdengar suara orang membaca surat Al-Mulk dari alam kubur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, ila akhiril ayat. Ibnu Katsir dalam karya tafsirnya meriwayatkan sebuah hadis yang berisi tentang orang yang selamat dari siksa kubur akibat dibela oleh Al-Mulk yang dihafalkannya. Kemudian surat Al-Mulk protes kepada malaikat yang menyiksa orang tersebut. Kisah ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dulu ada orang yang wafat. Dia ini tidak punya amalan apapun dari Al-Qur'an kecuali surat Al-Mulk. Ketika ia sudah beristirahat ke liang lahat, ada malaikat mendatangi orang tersebut. Tiba-tiba surat Al-Mulk muncul dengan kemarahan di wajah orang yang wafat tadi. Dan malaikat berkata, engkau termasuk Al-Quran. Saya tidak mau menyakitimu dan saya tidak punya hak terhadap engkau. Orang ini dan diriku sendiri untuk bisa menimpakan bahaya dan memberikan manfaat. Jika engkau tidak ingin ini terjadi, maka temuilah Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi dan mintalah syafaat kepadanya." Lalu surat Al-Mulk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersuara, "Ya Allah, sesungguhnya orang tadi memegangku, ia mempelajariku dan membacanya. Maka apakah engkau tetap menyiksa dengan api neraka sementara aku ada di dalam dirinya? Kalau engkau tetap melakukannya, hapuslah saya dari Al-Quran." Lalu Allah berujar, "Hai surat Al-Mulk, apakah kamu marah?" Surat Al-Mulk bersuara, "Benar, saya sedang marah karena ini." Lalu Allah berujar, "Pergilah, aku titip orang ini kepadamu dan aku berikan hak syafaat kepadamu untuk orang itu." Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, setelah bersabda tersebut, baik anak kecil, orang tua, orang merdeka, bahkan budak, semua langsung mempelajari surat Al-Mulk. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamainya sebagai Al-Munjiyat, surat yang bisa menyelamatkan. Di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita tidak memperbanyak membaca Al-Quran, baik ketika Ramadan atau setelahnya. Maka jangan sampai kalian lewatkan satu malam untuk tidak membaca surat Al-Mulk. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam,
maka ia akan selamat dari siksa kubur. Pemirsa, semoga di penghujung bulan Ramadan ini kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an baik siang dan malam sampai ajal menjemput. Saya Muhammad Khalilur Rahman kelas 6A mohon undur diri, wabillahi taufik wal hidayah, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام والقيام
فمن صام وقام فيه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وصلى الله على سيدنا محمد الذي إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المعذر تعبدا وتضرعا وتخشعا وتوجها إلى الله تعالى رب العالمين الذي أنزل ليلة القدر خيرا من ألف شهر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. زملائي الأحبة، ونحن الآن في نهاية شهر رمضان، بل في ذروة شهر رمضان، ولا تتنازل عن نيل فضائل شهر رمضان، ولا سيما نيل ليلة القدر. دعنا نواصل الدعاء الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. والدعاء: اللهم أعتق رقابنا من النار. أمل ألا ينتهي شهر رمضان هذا إلا وغفر الله ذنوبنا وأعتق رقابنا من نار الجحيم، ونعود لنكون عباده طاهرين من الذنوب في يوم عيد الفطر. زملائي، ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن تقواه يزيد. هذا والعفو منكم، أنا جوزة الزكي، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما، ليتك دوما قريب.